30 pemain keturunan dipanggil Timnas Indonesia untuk playoff kualifikasi Piala Asia harapan netizen. Namun sebelum kita lanjut, subscribe dulu channel ini agar kalian selalu mendapat info seputar Timnas Indonesia. Kalau sudah subscribe, mari kita lanjut. Federasi Sepak Bola Asia AFC sudah menetapkan jadwal playoff kualifikasi Piala Asia 2023. Yakni, Timnas Indonesia akan menghadapi Taiwan pada 7 Oktober 2021 untuk leg pertama dan 12 Oktober 2021 untuk leg kedua, yang lokasinya terpusat di satu negara. Berbarengan dengan semakin dekatnya laga playoff kualifikasi Piala Asia 2023 ini, pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong akan segera memanggil pemain Timnas Senior pada pertengahan September 2021 ini untuk dikumpulkan dalam pemusatan latihan atau TC. Target mengalahkan Taiwan demi lolos ke kualifikasi Piala Asia 2023, netizen pecinta Timnas Indonesia meminta Shin Tae-yong untuk memanggil pemain keturunan sebanyak-banyaknya, yang daftarnya sebagai berikut. 1. Khalid Mustafa. 2. Vinny Vermeer. 3. Tristan Gozier. 4. Tom Haye. 5. Navarro Pur. 6. Benjamin Van Leer. 7. Choi Suk. 8. Sandy Walsh. 9. Jordi Tutuarima. 10. Jayden Osterwald. 11. Mads Hilgers. 12. Kevin Dix. 13. Sean Paitama. 14. Ragnar Orat Mangor. 15. Pascal Suturik. 16. Kezia Vendrop. 17. Kelvin Verdong. 18. Jay Itnes. 19. Tijani Reichter. 20. Ricky Matsuda. 21. Jack Brown. 22. Kelana Mahesa. 23. Emilia Eduardo Mulyadi. 24. Cyrus Marcono. 25. Elkan Bagot. 26. Lorenzo Raharing. 27. Emir Ernoto. 28. Joy Pulupesi. 29. Sukron Arabia Samuel. 30. Lorenzo Pase. Bagaimana menurut kalian?